teman-temanku semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu di sana. Nah, hari ini aku mau masak sesuatu yang simple, yaitu ayam cashew nut atau ayam kacang mede. Nah, apa aja bahan-bahannya? Kita simak. Mari! Ya, kita pakai chicken fillet, ada kacang mede, bawang bombay, wortel, dan bawang putih, daun bawang, paprika, dan ini water chestnut. Kalau di Indonesia nggak tahu ya ada apa enggak, aku pakai ini. Oke, kita kupas dulu. Oke, teman-teman, setelah kita cuci semuanya, kita iris ya semua. Ini kita geprek dan kita cacah. Apa ya? Ya wes lah dicacah. Kecil-kecil ya. Dirajang. Nah, untuk ibu-ibu yang juga kerja, ini mudah banget ya, cara penyajiannya atau cara masaknya gampang banget. Jadi cepet, nggak makan waktu, cuman potong-potong sayur aja. Habis itu selesai. Kita potong jadi seperti ini aja ya. Ini dia. Wortel, irisnya terserah. Oke, cuman seperti ini ya. Kita sisihkan dulu, teman-teman. Habis itu kita potong ayamnya ya. Jadi sedikit kecil-kecil seperti ini. Terserah mau potongnya tipis-tipis atau kotak-kotak, nggak masalah. Yang penting jangan terlalu tebal. Nah, setelah kita potong jadi piece seperti ini, kita kasih sedikit tepung ya. Habis itu kita aduk-aduk. Nah, setelah seperti ini, kita sisihkan dulu ya, teman-teman. Kita bikin sausnya. Nah, untuk sausnya, aku pakai gula 1 sendok makan. Habis itu saus tiram,
2 sendok makan. Dark soy sauce, 1 sendok makan, sama kecap ikan. Ini aku pakai 1 sendok makan dulu, nanti kalau kurang kita bisa tambah ya teman-teman. Oke, nah kita aduk. Kita mau goreng ayamnya dulu ya. Sedikit banyak minyak nggak apa-apa. Oh ya teman-teman, satu lagi aku lupa kasih kecap tomat ya. Kalau nggak ada tomato kecap bisa pakai vinegar. Aku pakai 2 sendok makan juga ya ini. Das rasa kurang kurang gula, sedikit gula lagi ya, setengah sendok makan aja gulanya, jadi total 1,5. Kita tunggu sampai golden brown ya teman-teman. Sampai kuning keemasan. Nah teman-teman, ini kayaknya sudah bisa diangkat ya. Sebentar lagi sudah kekuningan, sudah kuning keemasan. Kita bisa angkat saja ya. Kita angkat, kita tiriskan. Kita masukkan chicken cashew nut-nya ya. Kita goreng sebentar. Kacang medenya. Kacang mede atau kacang mente. Kalau di tempatku ini namanya kacang mente. Nah, sudah seperti ini, kita angkat saja ya, teman-teman. Tuh, udah coklat. Aku kasih cili kering atau cabai kering ya. Aku goreng dulu sebentar supaya ada rasanya. Kalau dikasih ini rasanya berbeda ya teman-teman. Ada rasa khasnya, nggak tahu apa tapi beda banget. Oke, segini aja sudah cukup. Kita tiriskan lagi. Ini kita masukkan bawang putih. Masukkan apa ini namanya, bombay. Harusnya dilepas-lepas dulu ya tadi. Ya sudahlah. Masukkan
Water chestnut. Mau bilang water chestnut susah sekali ya. Lidahnya. Kita masak dulu sebentar. Kalau nggak ada water chestnut juga bisa di skip ya teman-teman. Nggak begitu. Ini cuman opsional aja. Tapi kalau di Thailand sendiri mereka benar-benar pakai ini ya. Kita bisa masukkan juga wortel. Ini masakan paling enak ya, semuanya cemplung-cemplung aja. Kasih ini paprika, paprika, paprika maksudnya. Masukkan dulu yang keras-keras ya, bonggole atau apanya ya, bonggol apa ya bahasa Indonesia. Ya itulah teman-teman, bonggolnya dulu. Kita bisa masukkan ayamnya. Semualah ya, kita masukkan semua ayam, chicken, cashew nutnya maksudnya. Tuh, masukkan semuanya. Habis itu masukkan saus yang tadi kita bikin ya. Kasih sedikit air. Aku kasih sedikit air. Sayang ya ininya. Oke, kita aduk-aduk. Ya, teman-teman, cantik sekali kan warnanya. Oke, sudah seperti ini kita sudah bisa matikan ya. Kompornya kita sudah siap untuk disajikan. Kita masukkan lagi daun bawang sedikit. Oke ya teman-teman, ini ayamnya sudah siap. Kita sudah bisa hidangkan ya. Tuh kita tisok air lah ya. Biar cepet. Oke teman-teman, ini chicken cashew nut atau ayam kacang mede aku udah jadi. Kita lihat ya, suamiku suka atau enggak. Check it out. Hi baby. Yes. The food are already ready. The food is ready. Makanan sudah siap. Ya, makanan sudah siap di atas meja ya. Harus makan ya. Ya, makan harus dulu. Makan. Ya. Kita lihat nanti kamu suka atau enggak, kasih tahu ya, the truth. Yang benar. Harus looks kasih good, tahu. Ya, looks good, but the taste. Taste, ya.
It will be okay. You have to see. Smell good. Smell good? Yeah. Ambil nasi. Yeah. Oh, thank you sayangku. Sama-sama. More? Sudah dulu. Oh, you put fork and spoon. You don't need a knife, eh? No, not a knife. Okay, let's see. Selamat makan, teman-teman. Selamat makan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. And try? Enak. It's good. It's enak? Yeah. You approve? I approve it. Okay. Dia bilang enak, teman-teman. Jadi, emisi sukses. Ya? Oke, teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita mau makan dulu dan maaf setiap kali kita bikin video di malam hari karena pulang kerja selalu sudah malam ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you. You are welcome. But I just eat something really spicy. Cabe. Sorry. Aku nggak kasih tahu, nggak bilang-bilang. Ya? Cabe. Enak, baby. Oh my god, yeah, so spicy. Sorry. Pedas. Pedas. Terlalu pedas.